Halo ma bro, kita pagi ini lagi ngecek untuk alpha testnya dari seal audisi yang nanti gua mainin tanggal 15 untuk CBT ya. Bentuk fiturnya masih di repair dan masih didiskusiin bro. Jadi buat teman-teman yang jadi member Simuni Channel, kalian dapat informasi terbaru dan A1 ini untuk XP-nya dijadikan 100% lagi. Kemarin kan sempat dirubah 200%. 200% itu untuk seal plus itu bilang cepat, dan mereka nggak sadar kalau di IM itu dijual doping ataupun XP yang memang bisa mempercepat player meningkatkan karakter levelnya. Sedangkan kalau tidak diimbangi dengan dropan yang standar, itu otomatis akan membuat kejenuhan juga dari player mah bro. Ini gue lagi coba dulu karakter seperti biasa Crabman. Ini Crabman ini trobomnya dikeluarkan, kita bisa pakai trobom. Cuman yang jadi masalah ditukar dengan skill collectnya yang dihilangkan. Itu baru informasi kemarin terakhir gue ngobrol sama teman-teman streamer lain dan sempat didiskusiin juga. Ada reasonnya karena di situ ada beberapa hal yang dikhawatirkan ya, sistemnya seperti menggunakan bot untuk collect ya. Tapi trobomnya dikeluarkan dan gua nggak tahu untuk sistem manualnya itu akan disebar di map ataupun emang dijual di NPC untuk bikin dinamitnya. Ini kondisi servernya. Item yang awal-awalan kita dapetin itu untuk nanti di CBT mungkin ya, gak akan jauh lah seperti server-server lain yang menggunakan seal jalur, seal plus ya. Semoga ini bisa menarik. Ada beberapa hal yang memang kemarin sempat dipertanyakan juga untuk misalnya starter pack. Informasi terakhir tuh starter pack hanya dikasih potion aja. Nah itu cukup membantu kita lah, jadi nggak terlalu repot di awal main. Tapi itu untradeable ya, jadi buat teman-teman yang baru main itu menurut gua sih cukup menggairahkan dan nggak terlalu ngebetein. Kalau cegel kan nggak mungkin lah ya, karena cegel itu sering dispam dan sering dijadikan cheat juga oleh teman-teman untuk memanfaatkan bug yang ada di situ. Nah tapi kalau untuk untradeable pot menurut gua fair lah buat teman-teman yang pengen ngalamin kenyamanan bermain dan cukup fun, nggak terlalu susah gitu. Dropannya nanti gue tes lah untuk di alpha selanjutnya, gue informasiin lagi ke kalian. Tapi yang jelas sih ini menurut gue sih cukup oke lah, karena kemarin cukup panjang juga kita bahas dengan GM untuk masalah fitur-fitur yang lain, terutama dropan ya. Dropannya nggak terlalu seret tapi nggak terlalu gampang juga seperti di beberapa server yang VVV ya. Nah, kalau di sini tuh gua perhatikan tuh sama kayak servernya seal BOD, tapi rate-nya dikurangin separuh. Untuk penjualan item mall normal hanya tidak mungkin ada auto hunt disable. Tuhan disable, pending offline disable juga. Sisanya sama lah. Keseruannya dan agak sedikit nyamannya di seal plus itu salah satunya adalah dari slot tas ya. Slot tasnya udah bukan slot tas anak SD kita di sini. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah main di beberapa server plus yang non VVV itu dulu pernah ada, itu nggak jauh beda. Oke, ini masih alpha ya, tapi nggak jauh beda kok. Nanti CBT ada beberapa tahapan. Di CBT sih udah otomatis pasti di 271-in ya untuk levelnya ya. Tapi untuk tahapan di OBT nanti itu bertahap. Jadi cap by cap.
dari 180, 210 dan terus sampai 271 per update-nya. Jadi bisa jadi dibagi dalam 2 bulan atau 3 bulan. Jadi dalam bulan pertama tuh kita ngalamin bareng-bareng untuk di job pertama. Ya, belum ada job kedua, mungkin minggu kedua, minggu ketiga tuh belum ada job kedua. Jadi mau enggak mau kita progresnya santai aja. Enggak usah tergesa-gesa ya. Yang jelas penjualan cegel tuh harus bisa dimanfaatin pada saat nanti di OBT. Tapi untuk saat ini kita fokus aja dulu untuk masuk di CBT yang memang eventnya bisa kita ikutin selama 5 hari itu. Ya menarik lah, mendapatkan cash coin gratis nantinya sama kostum gratis juga ya. Ya kostum gaya lah. Skill sama lah, skill tree sama lah, langsung aja langsung, nggak perlu pembelajaran dari lain. Itu tergantung dari SP-nya. Oke deh, nanti kita bahas lagi ya, ma bro. Gua undur diri, pamit. Makasih udah sempet mampir, guys. Thank you udah jadi member gua. Semoga informasi ini bisa jadi referensi kalian untuk bareng main sama gua, yo. Nanti tanggal 15 di CBT. Thank you, ma bro. Nuhun.